Kalau dari pemerintah daerah sampai saat ini belum ada bantuan sama sekali. Kalau yang saya tahu, bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana itu baru yang kami terima itu mewakili semua korban yang ada di desa di Kabupaten Bogor. Baru ada Indomie instan, telur, gula dan sebagainya. Dari pemerintah kalau sendiri, dari Pak, pemerintah daerah sampai saat ini belum ada. Kebutuhan yang dibutuhkan Pak di sana seperti apa? Yang paling utama itu bagaimana bisa rumahnya tertutup. Ini kan yang jadi inti sebenarnya adalah tempat tinggal. Itu yang harus diperbaiki. Dan kalau saya tanya-tanya teman-teman yang kena yang lain, bahwa dana yang dipakai sekarang untuk memperbaiki itu adalah dana pinjaman. Utang Pak ya? Dia berutang sama orang lain. Itu kasihan sekali saya lihat. Saya ingin bahwa pemerintah daerah punya sedikit kepedulian.